Selamat datang di channel Rinto Sujarwo. Channel baru, gak ada subscribernya, baru dilihat orang dikit. Tapi saya optimis, saya yakin ke depan tetap yang lihat dikit. Saya di sini mau bahas tentang resolusi 2019 saya. Biasanya banyak orang pengen punya resolusi itu megah-megah, wah-wah, indah-indah, tapi nggak tahu bisa dijalanin atau enggak. Oh, no. Tapi di sini saya punya tiga resolusi saya di tahun 2019. Yang pertama, pengen cari tempat yang sepi. Kenapa saya pengen cari tempat yang sepi? Saya selalu pengen nongkrong, saya selalu pengen cari tempat warung, coffee shop, mungkin kafe, cuman pengen ngopi, cuman pengen ngeteh. Tapi di tempat saya ini sungguh sempit. Setiap kali saya nongkrong di sana, nongkrong di sini, pasti selalu ada kenalan, selalu ada teman. Yang jadi pertama intinya hanya pengen menyendiri, pengen nyepi, tapi jadinya julid. Jadinya kita ngomongin orang lain, jadinya kita bahas-bahas yang gak penting. Solusinya buat saya mungkin adalah cari gua, atau mungkin cari kamar mandi yang ada di pom bensin yang sepi, atau mungkin cari got yang agak besaran dikit yang bisa dikasih kasur sama tikar di situ. Ya itu urusan saya, kalian gak usah mikir. Ya. Terus kemudian yang kedua, di umur saya yang di kepala dua ini, yang kepala tiganya masih sekitar belasan tahun lagi ya, jujur saya agak gak pede. Kenapa? Semakin menit, semakin jam, semakin hari, posisi rambut saya yang di depan ini semakin menipis. Itu adalah sebuah keresahan dari diri saya sendiri, di mana resolusi yang nomor 2 saya adalah menumbuhkan rambut di kepala depan saya ini. Tapi itu gak masalah, karena pasti di dunia ini pasti ada obatnya. Segala masalah pasti ada jalan keluarnya. Tinggal jalan keluar rambut saya ini kapan gak tahu. Pakai obat apa aku gak ngerti juga. Tapi pasti resolusi saya nomor 2 ini saya harus camkan, dan saya harus itikad, saya harus kuatkan itu. Ah, sudahlah. Resolusi saya yang ketiga itu adalah membentuk tubuh saya, dimana yang sekarang perut saya sudah 16 pack, saya kurangin jadi 8 pack dalam waktu 2 bulan. 6 bulan saya sempurnakan menjadi 6 pack. 1 packnya 35.000, kalau pesan 100 diskon di 10.000. Enggak, terkadang banyak orang, banyak cewek, bahkan istri saya itu ngelihat cowok yang badannya bisa kotak-kotak, bisa lipet-lipet, itu mereka bisa ngiler sendiri. Saya mau coba badan saya tak kotak-kotakin, kira-kira istri saya sama cewek-cewek lain ngiler gak nanti? Oke, itu 3 resolusi saya di tahun 2019 ini. Semoga doakan saya ke depan 3 itu akan terwujud. Begitu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan watching.